Ya, ini video kedua saya tentang mobil. Kita akan men-scan Honda HR-V Prestige dengan keluhan check engine nyala. Coba kita nyalakan dulu. Benar enggak cek engine-nya nyala? Ternyata benar cek engine nyala. Kita matikan dulu. Biasanya kalau Honda kalau lagi mesin nyala, kalau di scan check engine nggak mau mati. Kita matikan dulu, kita nyalakan lagi posisi on aja. Nah, begini. Kita akan menggunakan scanner OBD2. Ya, OBD2. Ini harga 400 ribuan, murah. Dan kita bisa scan lewat handphone Android. Kita masukkan dulu. Ya, udah nyala OBD-nya dan kita lihat di handphone Android-nya. Dan ini aplikasinya Torsi, kita bisa download di Google Play Store. Nah, kita nyalakan. Ini udah nyala, kita pencet full kode gambar check engine. Nah, kita pencet lagi. Ya, sekarang sudah mencari. Kita tunggu sampai 100%. Ya, ternyata ada kesalahan. Nih, lihat. Sensor heater circuit bank 1. Nah, ini kesalahannya. Dan kita cek di mesinnya. Bawah ada soket yang lepas. Coba kita masukkan. Posisinya ada di bawah EGR. Ini EGR. Ini modul EGR, posisinya ada di bawahnya. Coba kita pasang dulu. Ya, udah kita tancapkan. Kita langsung balik lagi ke handphone Android. Posisi check engine masih nyala.
Kita lihat tadi. Ini. Kita tekan pojok kanan atas. Biasanya full kode kita ya, kita close, keluar dulu, dan kita pencet lagi. Nah, di situ ada tulisan clear full kode hijau, kita pencet, kita oke. Kita tunggu ya, check engine udah mati. Kita tunggu dulu sampai 100%. Ya, udah selesai. Sekarang kita start lagi mobilnya. Ya. Check engine udah hilang. Kita juga bisa lihat di sini RPM dari mobil Honda Prestige, HRP Prestige ketahuan. Selamat mencoba. Terima kasih.